itu kata daripada buku baru. Itu silakan hubungi Fatmi. Nah, itu saran dari beliau. Tapi sampai saat ini kan kita belum di tingkat desa. Jadi kita perlu, ini kan lembaga kita, lembaga masih baru Pak. Kebetulan alhamdulillah walaupun dalam jangka waktu sedikit, tapi perannya sudah sangat aktif itu. Lembaga pelaku ya. Kemudian kita mudah-mudahan dalam kesempatan ini juga nantinya kita ambil satu waktu yang tepat untuk merembuk membicarakan masalah persoalan tanah supaya lebih jelas. Karena tanah tersebut belum dilakukan pembagian kepada masing-masing kakak atau perumahan. Karena yang selebihnya itu kan nantinya akan jatuh ke tanah desa setelah dilakukan pembagian ke tanah desa. Ya, mungkin saya bagus dan dibahaskan Pak Dede tadi dan Pak Pelaku. Terasa bahwa Pak dengan mempertahankan kekuatan yang ada dengan kekompakan tadi ya pihak Tuhan dan pihak Bisa ini merupakan satu anugerah yang luar biasa dan bahwa Bapak pertahankan. Sejelas itu bisa diterobos lewat EPR dan lewat Kedengkap, lewat Camat. Bapak jangan lakukan rame-rame, tetapi ya datang dulu yang dibuatkan di sini atau kewakilan di sini untuk menghubungi DPR, untuk menghubungi Camat, untuk menghubungi pemerintah, tidak untuk bupati asisten pemerintah bagian tanah itu dan termasuk tim sebelah dan harus dilobi dalam hal itu. Kemudian untuk sebagian tim mungkin bergerak untuk menjumpai dan selaku donatur yang membangun rumah ini ya untuk meminta kejelasan bagaimana terhadap kondisi rumah kali ini yang sudah ditempati oleh lembaga sehingga ada kejelasannya. Itu ada proses penyerahan yang mungkin itu harus melakukan prosesnya juga kalau Pak Nabi Sambar ya untuk melakukan proses terhadap ini ataupun buat surat kalau terhadap ibu kerja ini untuk melakukan prosesnya segera selesainya. Kemudian sepengetahuan saya rumah-rumah yang dibangun NGO itu biaya listrik atau listrik itu dimasukkan oleh BRR. Apakah di apa di kolabun ini dimasukkan oleh BRR? Biaya sendiri. Biaya sendiri. Biaya sendiri juga. Kalau pemasangan PLN kami tetap biaya sendiri. Nah itu pun boleh Bapak tadi, itu ada biayanya Pak. Maka buhabel, kunci, sama macam-macam, toko masyarakat harus bergerak sebenarnya. Tidak boleh diam lagi, dijemput bola. Itu sebenarnya ada biaya dari BRR untuk listrik sebenarnya. Ya, di sini saya luruskan Pak, menyangkut dengan lampu. Kami sudah melakukan pengurusan, setahu, bukan saya yang melakukan pengurusan, tapi saya tahu informasinya. Tetapi jika menunggu dari pihak katakanlah PLN atau bantuan itu kita harus menunggu sampai bulan 6 baru masuk tiang baru bisa. Tetapi ini dari inisiatif karena kebutuhan masyarakat sudah menempati perumahan tetapi lampu tidak ada, baru masyarakat mengambil inisiatif gitu, untuk membayar upah penarikan arus itu Pak. Sementara kalau ampere juga bayar kan gitu. Kalau amperan juga bayar, tapi bayarnya kalau yang tidak desa itu berapa? 4 ampere? Ya, 10 ampere. Nah, 3 ampere. Ya, mungkin itu bisa dulu sebelum para desa mengambil BR. Itu ganti rugi. Terasa itu, jadi buat buku-buku anak desa, itu berlaku jelasan, ya buat surat untuk ini, itu segera pengesahan besar rumah ini, dan ada tim juga yang gerak ke kabupaten untuk bersama ya untuk segera ini masalah tanah coba harus dialihkan hak itu. Ini kan atas nama Pemda sekarang pemerintah pusat atas surat sertifikat tanah ini ada pusahan sejak sertifikat dipecahkan 118 misalnya ini kan untuk proses hukum waktu maka harus dikembola berdasarkan tanah harus kerja keras. Jelas mungkin dari bawah 4 bulan-bulan 5 bulan
lebih baik ya, ya. Yang jelas kalau menurut saya ini ini butuh berat segera coba untuk kita utamanya orang-orang yang ingin memiliki kalau bukan yang sangat bagus itu kita itu sangat bagus kalau saya pernah berkata beberapa itu yang mahal kita apa sih nggak tahu poster poster gelok karena bagus itu dia buat umum dan kita dibuji orang saya nggak pernah dibuji nggak ubur cuma saya pernah berkata dia itu ada ya kita di sana yang gratis banyak orang yang baik itu karena kita banyak juga malam ini ya kita aja harus siap-siapkan ini menjadi membentengi anak-anak dengan iman dengan keselamatan keselamatan itu harus terbuka yang jelas tanpa kita sadari rahmat sangat luar biasa ada dengan alam kita maka perlu siapkan ada di durasi masing-masing menetapkan suatu Ramadan kalau tidak ya ditanamlah tanaman-tanaman yang nanti seandainya terjadi pembebasan tanah sehingga dirugi tanah bapak-bapak bisa beli lain saya tidak bisa bayangkan bapak-bapak boleh dibanding kita salah satu bapak-bapak punya motor semua kita datang ke Pak Bidung mereka menjual tanah sekian luas ketika dia itu tanah tempat lain tidak sebuah itu karena gini Pak Jalin pada prinsipnya kami semua warga masyarakat desa Kuala Lumpur yang berkeinginan kembali ke desa lama ke desa Kuala Lumpur sedikit pun tidak tergores di hati kami sesungguhnya suatu hari nanti desa atau tanah kami yang ada di Kuala Lumpur dijual. Apa sebabnya? Kalau orang lain boleh-boleh aja. Karena statusnya mungkin ada petani, ada pegawai, dan ada kontraktor atau sopir atau pengusaha. Cuma kalau kami warga desa Kuala Lumpur menyerita sekarang dari 100% sekarang yang sisa di Kuala Lumpur cuma sekitar 2,5% yang kerjanya yang bukan nelayan. Maka dari hal tersebut, jika kami dipindahkan ke lokasi ke tempat yang lain, kami beli dan diganti uang kami, tidak ada arti sama sekali bagi kami. Contoh hari ini satu pintu rumah dibeli tanah seharga 200 juta. Yang jelas kami tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga kami sampai berapa tahun ke depan, selagi kami masih hidup. Tapi kalau seandainya kami tinggal di desa Kuala Lumpur, hari ini dapat 20 ribu, mungkin saya besok 100 ribu. Kan begitu. Nah, seandainya hari ini dapat 100 ribu, mungkin besok ya bapak-bapak, itu bukan jadi suatu permasalahan bagi kami. Itu laut adalah sawah ladang kami, ya, bukan lawan kami. Saya mengerti yang bicara bapak pun sangat mengerti, saya mengerti masalah polisi dengan Pak ya, karena sudah Pak Pun sudah mengatakan demikian, ya, sawah-sawah kami, polisi berikutnya, yaitu lembaga adat harus diperkuat. Sebelum kita ada undang-undang nomor 18 yang harus diperhatikan, ada undang-undang PA, sudah ada kanun-kanun tentang bukit, tentang desa, tentang kekuatan lembaga adat ini harus kuat. Seperti daerah Medan, daerah Asahan, ketika mereka ingin mendatangi satu desa itu tidak mau orang desanya dimasuki investor itu. Tapi mereka lawan dengan adat. Bapak dengan PR perkuatan hukum adat di Kuala Lumpur itu tidak akan bergerak. Nanti akan ada pihak-pihak lain yang mendukung dan membantu Bapak. Saya tidak menjanji akan ada pihak lain membantu Bapak. Tapi dia datang hukum adat sendiri. Sebab pengakuan terhadap hukum adat tanpa kita sadari lewat undang-undang PA dan lewat undang-undang nomor 18 sangat kuat. Cuma kita menemukan ini juga. Bapak mampu tidak mensolidkan hukum adat ini? Bapak tidak akan bergeser lagi. Tetapi kalau hukum adat Bapak tidak Bapak kuatkan, hukum-hukum di desa tidak Bapak kuatkan, Bapak terbuyar. Saya tidak saya telah mengatakan tadi Bapak dikurniai anak yatim wajar orang baik di luar keluarga. Cuma tentu kita membiar di mana untuk anak gadis kita ini. Ya jelas banyak orang menuntutnya. Mau tak mau segala macam bapak-bapak ya kita direbut mau orang itu apa? Mau marah. Jadi mana kita bilang? Semua mata balak di daerah kita. Maka yang dikatakan tadi ya hukum adat harus dikuatkan kalau memang ini tidak ingin bergeser lagi. Kalau menganggap ini tempat ada semacam dan sumber kehidupan kita sampai ke anak kecil kita. Lain tidak ada solusi. Hukum adat yang harus kuat. Hukum pangkat tadi
Nah, baru kompakkan ini. Jasa dipecahkan, jalan satu. Jalan satu disokok lu. Jalan kedua sokok lu. Jalan ketiga sokok lu. Ini yang sangat kita takutkan.